Hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel. I'm come back again with video reaction, and so I'm come back again with video upload by TP3 Malaysia Official. Okay guys, jadi kali ini video yang bakal aku reaction adalah lagu Lara dinyanyikan sama Three Boy K-pop nih guys ya, tapi versi yang Malaysia. Ada Hael Husaini, Naim Daniel, dan Hakim Rusli. Wah, seperti apa nih guys? Kita langsung aja yuk. Ini pertama kalinya aku nge-reaction mereka bertiga, jadi aku belum tahu nih sama mereka bertiga. Oke, kita langsung kenalan aja yuk. Let's go guys. Guys, ini kayaknya kurang terang deh. Oh, no. Siapa nih? Apakah dia HL Husaini? Kayaknya si Husaini. Oke. Oh, wow, guys, wait, jam sangat persisnya. Ini udah bener-bener apa mirip banget sama K-pop nih guys ya. Bajunya juga, aduh bestie, I love banget ya sama style mereka, fashion mereka tuh keren parah cuy ya. Benar-benar ini apa band K-pop versinya ini nih. Apa versi Malaysia. Siapa nih? Ini mungkin Naim Daniel nih, guys. Ini Hakim Rusli. Wait. Kak Hakim Rusli, iya yang ada di ini ya. AJL36. Yes. Oh, nice. Oh, kayaknya si yang di tengahnya itu siapa sih? Naim Daniel punya ini ya, suara yang begitu high banget ya, guys. Karena pas dia nyanyi, bagian dia nyanyi itu udah kayak udah ketahuan gitu loh. Dia tuh punya suara yang punya nada yang tinggi gitu. Nice. Oh, so cool. Nah, Melayunya kena banget ya. Logat Melayunya itu. Tuhan guys, benar kan? Jadi dia itu punya nada yang menurut aku tinggi banget. Cuman karena dia nyanyi di sini yang apa ya, yang diharuskan bernada rendah ya kan. Kalau dia pakai nada tinggi kan nggak masuk ya kan say. Tapi gila, gokil banget suara. Aku nggak tahu deh, ini namanya mungkin sesuai dengan yang di judul ya. Kayaknya di tengah itu Naim Daniel gitu. Kalau Hakim Rusli keren juga tuh suaranya, tapi lebih kelihatan dia emang bagusnya di pop ya, genre lagu pop. Gokil banget suara mereka bertiga cuy. Wih, dia lagi atraksi nih ya si Husen ya. Aduh Husen, nanti mic-nya jatuh gimana Husen. Banyak gaya nih si Husen, tapi so far dia emang gokil banget ya, kece banget ya.
Oh, nice. Wait, gila pas tiga-tiganya ya ngambil apa trik suara, aduh bener-bener ya. Ini lagu langsung kayak apa, udah langsung kayak apa ya, menjadi ini banget ya, menjadi dikemasnya menjadi epic banget. Dan gila coy, keren banget. Aku suka yang ini guys ya, yang tengah ya, The Sha'am ya, suaranya juga Sha'am dan perfect lah. Wow. Oh gila cuy, keren banget parah. Wow. So okay guys, how about you? What your comment? Jadi bahasa Inggris. Oh iya guys, jadi aku agak campur aduk ya bahasanya, bukan so Inggris-Inggrisan karena ada yang penonton dari luar juga ya. Okay, so very thank you guys, you support my channel, terima kasih. Oh ya, buat kalian mungkin yang pengen tambahan, Okay guys, mungkin ada sedikit ini ya, campur aduk bahasa aku, ada bahasa Inggris juga karena penontonnya ada yang dari luar juga. Pokoknya terima kasih banyak ya, thank you so much, you support my channel, you like, you comment, you share ya, you watching my video, so very very thank you so much guys. Okay guys, how about you? And write your comment in the below. Bagaimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Aksi dari ini lebih ini apa ya? Sri Kandi bukan ya? Lebih kayak cewek ya itu. Kalau ini lebih kayak boy band lah, boy band Korea versi Malaysia. Gila, cool cool banget. Apalagi fashionnya aku suka banget ya, suara mereka bertiga anjir keren keren banget. Dan ya satu kata buat mereka tuh amazing. So guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga, klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Terima kasih banyak atas supportnya. Sampai jumpa lagi guys. See you, bye. Thank you.